18 Agustus lur, jalan-jalan. Wong wis tuwek jalan-jalan, Kang. Ora jalan-jalan lur, arep liwat telaga ngebel. Arep vaksinasi kedua lur. Vaksinasi kedua di Puskesmas Kecamatan Ngebel. Tapi nek mlaku ning etan, matahari ini kau itu nek corong gaya video sih mesti ngadep nih matahari gambari raketok. Gambarnya tidak terlihat. Wis manut. Arek golek aluse apa aluse metuku. Bertemu kembali lur di channelnya Kang Mul AE. Channelnya YouTuber konten campuran. Campur apapun diupload. Semoga teman-teman tidak bosan menontonnya. Ini saya bersama dengan anak saya menuju ke selatan Telaga Ngebelur untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua, yaitu bersamaan antara saya dan anak saya. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap berusaha dan berdoa lur. Semoga kita semua warga Indonesia khususnya dan umumnya dunia sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya. Dan sudah lama lur tidak bikin video. Lah wingi-wingi kae unggah kae video apa, Kang? Itu ya sebagian video lama. Ini video 18 Agustus saya unggah nih di bulan September. Kehabisan bahan lur. Sebenarnya ya tidak ada patokan untuk harus beberapa hari unggah video, ya tidak. Ya tinggal kitanya gitu loh. Ada waktu apa tidak. Memang YouTuber modalnya cuman HP lur, ya begini. Moto vlog ya cuman pakai HP dan ala kadarnya. Editan pun ya yes, apa adanya gini. Memang sudah setua ini baru jadi YouTuber lur, mengisi kesibukan. Kan banyak waktu luang tuh saat sore ataupun malam. Saat tidak bisa tidur lur, karena apa tidak bisa tidur itu? Karena ya memikirkan atau itu lho lur, rindu bidadari Hongkong lur. Bidadari Hongkong yang belum kunjung cuti lur. Jadinya saat malam ataupun sore ada waktu luang, ya edit video. Pas kita jalan, kita dokumentasikan selama itu tidak melanggar hukum pemerintah ataupun kearifan lokal, sah-sah saja kita unggah. Gimana? Yang HP-nya sudah keren-keren, sudah pada bikin video dan unggah di YouTube apa belum? Memang lur, untuk menjadi YouTuber itu ada beberapa kriteria. Ada YouTuber yang hanya menyimpan kenangan, tapi saya yakin bila aktif menyimpan kenangan itu lama-lama bisa juga nih asik dan enak gitu loh. Ya tidak ingin terkenal sebenarnya. Wah, Kang Mul sudah tua pengen terkenal di dunia YouTube, tidak lur. Kita ya untuk mengisi waktu luang itu kan daripada kita. Ya ada sih waktu untuk bicara ngobrol sama teman sama saudara lewat HP. Tapi sejak saya unggah video di YouTube itu kan jadi banyak pengalaman yang kita tahu. Ibaratnya saya pengen bikin batako. Juga saya ketik cara bikin batako biar awet dan kuat. Itu sudah jadi pengalaman tersendiri. Saat saya pengen wisata, ibarat kata di wisata di Ponorogo. Kalau Telaga Ngebel kan sih, memang saya warga Ngebel kan sering lewat Telaga Ngebel.
Jadi ya gitu, bisa menambah informasi. Dan lagi kalau saya lihatiku itu banyak banget sekarang wifi murah lur, dimanapun ya, selama kita mau. Tapi Kang, kan harus aktif unggah terus ya, tidak tergantung situasi. Kadang saya itu ya satu minggu unggah, dua minggu sekali ataupun sebulan sekali juga pernah gitu. Terus kualitas dari video saya itu kalau dibilang bagus ya tidak bagus, wong HP ya cuman HP kentang lur. Masih ada yang nonton itu sudah alhamdulillah bersyukur. Bersyukur sudah ada yang nonton. Barangkali satu ataupun dua orang. Tetap semangat. Ini video, kalau tidak salah ini waktu pulangnya lur. Waktu pulangnya saya mampir di wisata baru di sebelah baratnya Telaga Ngebel, yaitu wisata Balai Bombong, dan videonya sudah saya unggah kemarin lusa itu lur. Udah lupa saya beberapa hari yang lalu. Wisata barunya di seberang jalan di barat Telaga Ngebel. Cukup sekian lur. Kata-kata dari saya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan bagi Anda pecinta durian atau tanaman durian, bisa tonton videonya di channelnya Kang Mul AE yang baru, yaitu dengan nama channelnya Durian Ngebel Ponorogo. Karena saya pengen itu kalau musim durian itu upload durian ciri khas dari Ngebel Ponorogo yang terkenal enaknya itu loh. Terus sebagai petani muda, emangnya Kang Mul masih muda? Ya tidak muda lagi lur, umur saya sudah 40-an ini, kepala 4 ini, tapi merasa masih muda lur gitu loh. Jadi saya juga semangat menanam durian stek dan merawat durian, pohon durian lokal Sempu Ngebel Ponorogo lur. Saya yakin bahwa durian Ngebel Ponorogo itu menjadi primadona ataupun idolanya para pecinta durian di wilayah Jawa Timur. Matur suwun lur. Ayo laut. Laut. Harus. Padang. Yo.
Pak Pur.